Yo, Assalamualaikum Mas, ketemu lagi bareng Wajar Manusia. Gimana kabarnya? Semoga kalian bahagia selalu, sehat selalu. Lama banget kita nggak jumpa Mas. Saya habis masak kue tiaw goreng Mas, ala-ala Darmon Official. Mantap. Nanti proses pembuatan kita tampilkan. Pokoknya jangan lupa subscribe, share, komen. Lanjut Mas, kita makan, coba kita cobain. Gimana sensasinya, seperti apa? Mantapnya seperti apa? Ya Mas, ya pertama-tama kita bikin bumbunya Mas, ya bawang merah, bawang putih, cabai merah, kita aduk sampai rata. Lalu kita pasang kualinya Mas, ya. Kita kasih telur. Aduk-aduk sampai setengah matang. Lanjut kita kasih bumbunya yang tadi kita ulek Mas, ya. Aduk sampai merata. Sampai matang. Lalu kita masukin ke wetiaunya Mas, ya. Kita masukin, lanjut kita aduk sampai merata Mas, ya. Aduk terus, jangan sampai gosong Mas, ya. Lalu kita kasih saus. Aduk terus. Tidak lupa juga Mas, ya, kita kasih kecap Mas, eh. Kita kasih kecap. Lalu kita aduk sampai merata. Lanjut kita masukin tomat sama daun seledri Mas, eh. Jangan lupa diaduk sampai merata. Sepertinya udah matang. Lanjut kita hidangkan dalam piring Mas, eh. Sudah matang, kita hidangkan dalam piring. Kue tiaw goreng ala Darmon Official siap disajikan Mas, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Masakan rumah tapi nggak kalah sama yang di warung-warung Mas, ya, mantap. Dikarenakan saya hobi banget makan Mas, ya, jadi setiap saya yang pengen saya masak sendiri Mas, ya. Karena kalau di kampung jauh banget Mas, ya, kalau di kota kan mungkin deket. Pengen ke Petiau nasi goreng tuh deket banget, kalau di sini jauh Mas, ya, berarti harus masak sendiri. Masaknya mudah banget dan simpel, tapi rasa nggak kalah Mas, ya. Pedes banget. Kan saya tadi ngasih mericanya atau ladanya banyak banget. Ditambah cabenya cabai merah lagi. Pedasnya mantul. Ini ada tomat. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kebaikan kalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi waktu habis ini saya mau lanjut mancing belut. Sampai jumpa. Yuk, dadah.